Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami dan kepada warga wilayah Persekutuan. Hari ini hari yang sangat istimewa kerana hari ini kita didatangi, MHI didatangi oleh seorang yang bertanggungjawab untuk memastikan kesejahteraan wilayah Persekutuan. Kita bersama dengan Yang Berhormat Khalid Abdul Samad, Menteri Wilayah Persekutuan yang berada di studio sekarang ini. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Selamat datang ke Malaysia hari ini. Terima kasih. Terima kasih kesudi untuk bersama dengan kami. Sebagai permulaan, boleh dikongsikan atas kapasiti menteri yang baru ini, fungsi dan juga peranan Kementerian Wilayah Persekutuan di bawah pentadbiran kerajaan baru ini. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kementerian Wilayah Persekutuan, dia seperti mana yang diketahuilah umum, ianya bertanggungjawab untuk menguruskan perancangan dan pembangunan bagi tiga wilayah, iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Dan dalam bau-bau ini ditambahkan pula dengan peranan untuk memimpin jabatan perancang bandar, dan dinamakan sekarang ini Plan Malaysia. Ini merupakan jabatan yang bertanggungjawab untuk membuat perancangan pembangunan fizikal bagi seluruh kawasan Semenanjung, dan juga ditambahkan juga dengan tanggungjawab untuk memimpin lanskap negara. So ni lanskap negara, dia punya perancangan untuk mengindahkan semua kota dan desa di seluruh negara. Maka tugas Kementerian Wilayah Persekutuan ni tidak lagi terhad hanya kepada wilayah persekutuan. Ya, tapi wilayah persekutuan dalam arti kata yang tiga wilayah tu, ianya masih merupakan tumpuan yang utama. Dan yang menjadi cabaran bagi saya ialah oleh kerana tiga-tiga wilayah ini, iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, dia mempunyai kedudukan dan peranan yang ataupun sifat yang agak berbeza. Kuala Lumpur ni sebagai ibu negara, ianya sebagai satu bandar raya yang pesat membangun. Putrajaya pula sebagai pusat pentadbiran negara, semua kementerian-kementerian di situ. Ianya merupakan satu bandar yang mempunyai ciri-ciri yang sifat-sifat yang tertentu yang perlu dibangunkan, tapi pada masa yang sama kekalkan ciri-ciri yang unik kepadanya. Dan Labuan pula seperti mana yang kita tahu merupakan satu pulau di Sabah, dan ianya akan kita insya-Allah usahakan supaya ianya menjadi sebagai pusat pelancongan agro, perikanan dan sebagainya lah. So adalah dia punya blueprint pembangunan. Yang antara yang paling mencabar ialah pembangunan Kuala Lumpur, kerana ianya membangun dengan begitu pesat. Sekarang ini pun kita dah nampak lah, dah ada TRX, Toraza Exchange, dah ada Bukit Bintang City Center yang letaknya dekat Jail Pudu yang lama. Lepas tu ada pula yang Four Seasons Hotel. Banyak pembangunan bangunan-bangunan tinggi yang menjadi sebagai mercu tanda ibu kota kita lah. Sambil itu infranya yang MRT, LRT semua sedang berjalan secara serentak. Dan apa yang kita kena lakukan ialah kita kena tentukan bahawa semua pembangunan ini akhirnya tidak akan dilakukan secara haphazard ataupun tanpa perancangan, dan tidak akan mendatangkan kesulitan kepada rakyat. Akhirnya kita nak tentukan akhirnya apa saja yang dilaksanakan akan mendatangkan manfaat dan akan menambahkan lagi keceriaan dan kelestarian ibu kota kita. YB, dalam mengendalikan tiga wilayah persekutuan ini, dengan Kuala Lumpur dilihat paling mencabar kan, bagaimana memastikan keutamaan juga diberikan kepada wilayah lain, dan juga extracurricular activity seperti bandar, perancangan bandar-bandar lain kawasan lain yang baru diberikan untuk Kementerian Wilayah ini, dengan kepesatan atau tanggungjawab besar terhadap Kuala Lumpur itu sendiri. Alhamdulillah lah, ini macam tugas saya ini, bukan kita nak buat suami kan semestinya. Kalau macam di Kuala Lumpur tu kita ada DBKL dengan Datuk Bandar yang barunya. Dan kita punya teamwork tu cukup baik lah, dan ini penting. Di Putrajaya ni ianya diuruskan oleh Perbadanan Putrajaya, dia pun ada presiden yang baru, dan di Labuan ada presiden pengerusi Perbadanan
Labuan juga yang baru, yang mana kita boleh membincang dan merancang bersama. Tapi dari segi dia punya pelaksanaan dan sebagainya itu memang kita serahkan kepada mereka, yang mereka memang mempunyai jenteranya dan sebagainya untuk melakukan apa yang diperlukannya. Sebagai contohlah, untuk Kuala Lumpur, di antara yang paling mencabar ialah nak mewartakan apa yang dikatakan sebagai rancangan Bandaraya Kuala Lumpur 2020. Itu kan dulu diorang dah buat tapi tak diwartakan. Akhirnya saya wartakan, ni kali pertama dalam sejarah Kuala Lumpur plan bandaraya itu diwartakan. Sebelum ini tidak diwartakan, dan ini menyebabkan berlakunya pembangunan secara runcit, tak mengikut perancangan dan sebagainya, dan menimbulkan masalah. Ya, seperti mana yang kita tahu, di antara yang masalah yang terbesar ialah kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Lalu benda-benda ini kita serah kepada jabatan-jabatan dan ketua-ketua yang telah kita lantik, dan kita berhubung rapat dengan mereka untuk menentukan bahawa wawasan kita tu akan insya-Allah tercapai. Ya. 2019 tinggal kurang sebulan lagi. 18. Ya. 2019. Apa yang kita boleh jangkakan yang akan menjadi tumpuan dari segi produk Kementerian Wilayah Persekutuan ini? Okey, di antara yang terpenting bagi kami ialah kalau di Kuala Lumpur ialah projek River of Life, yang mana kita nak hidupkan kembali dan bersihkan kembali, dan kita nak tentukan bahawa sungai-sungai di ibu kota kita itu menjadi sungai yang bersih, yang boleh menghasilkan pembangunan-pembangunan yang terancang di tepinya, di tebingnya dan sebagainya, supaya ianya menjadi tumpuan lah bagi warga Kuala Lumpur. Ini merupakan satu projek yang telah capai lebih kurang dalam 83% lah kemajuannya. Sambil itu, di Kuala Lumpur pun kita ada perkhidmatan bas percuma yang sekarang ni hanya tertumpu kepada bandar Kuala Lumpur saja, tapi pada 2019 kita akan menentukan bahawa bas percuma yang Go KL ini akan pergi sampai ke rumah-rumah PPR, taman-taman perumahan, dan membawa penduduk-penduduk datang ke bandaraya untuk ke pusat bandar untuk tugasan harian mereka untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas. Ya, sambil itu tumpuan kepada perumahan, ya, yang kita katakan sebagai rumah WIP ataupun rumah wilayah persekutuan itu akan terus kita pacu kerana masalah perumahan untuk golongan pendapatan pertengahan memang satu masalah, dan juga takkan kita lupalah untuk meneruskan projek-projek PPR, perumahan rakyat dan perumahan awam, yang mana itu pun kita akan upgrade, kerana kita dah buat Kuala Lumpur ni dah jadi sebagai ibu kota buku 2020. Maka di tempat-tempat PPR ini dan sebagainya, kita nak adakan library, ada bilik kat bawah untuk anak-anak kita belajar membaca, IT dan sebagainya. Kan kalau dia nak buat dekat rumah dia orang, suasana mungkin tidak berapa mengizinkan. So adalah beberapa lagi projek-projeknya, termasuklah di Putrajaya dan juga di Labuan. Labuan memang kita sedang memikirkan bagaimana kita nak selesaikan masalah jambatan lah daripada Sabah ke Labuan, untuk merancakkan lagi lah pembangunan pulau Labuan itulah. Tapi ada satu perkara yang barangkali boleh dikongsi sikit tentang pusat sembilan ayam bersepadu ini. Kita tahu bahawa sekarang ini ayam disembelih merata tempat dan tidak ada kawalan, tidak ada pemantauan. So apa yang kita nak lakukan ialah nak ada satu pusat penyembelihan bersepadu, di mana ayam-ayam semua disembelih di situ di bawah kawalan untuk nak jaga dari sudut keselamatan, dari sudut kebersihan dan sebagainya lah. Ianya merupakan satu perancangan yang telah saya ambil alih, yang kerana sebelum ini pun dah ada cadangan itu dan ianya telah pun diluluskan. Walaupun ada sedikit kecoh, bantahan dan sebagainya, tapi apabila kita siasat, banyak aspek-aspek bantahan itu sebenarnya telah pun ditangani ataupun telah pun dijawab, ya. Kerana pusat penyembelihan ini tidak dilakukan tanpa kelulusan daripada Jabatan Kesihatan, daripada alam sekitar, ya, dan sebagainya lah. Hanya kita harap bahawa semua akan bertenang dan membenarkan
perancangan itu dijalankan dari sudut kesesakan lalu lintas dan sebagainya pun semua kita dah ambil kira, insyaAllah ianya boleh dijalankan dengan baiklah. Okey. Masa kita agak terlalu, tapi saya perlu tanya soalan ni ala-ala YB ada di sini kan. Taman Teluk Teri sebenarnya berdekatan saja. Dan ada perkara yang menjadi yang sering disebut-sebut tentang paru-paru yang sangat penting ni. Taman Teluk Teri ni. Setakat ini apa ada perkembangan terkini? Dia masih kita nak adakan mesyuarat apa jawatankuasa bersama. Tetapi saya nak beri jaminan lah. Sebenarnya pembangunan yang baru ni kita akan cuba hadkan semaksima yang mungkin kepada kawasan yang atas mana sekarang ni terletak rumah-rumah panjang itu. Dan kuil yang sedia ada. Yeah? So kita akan ambil sikit saja tanpa menjejas kawasan taman yang diguna pakai oleh penduduk TTDI untuk dia punya jogging dan sebagainya lah. So ni memang itulah yang kita nak cuba lakukan. Kita nak cuba scale down projek itu. Masalahnya begini, saya ambil alih kementerian ini, perjanjian semua dah ditandatangani dan kes ini telah dibawa ke mahkamah. Dan bila dibawa ke mahkamah, memang mahkamah kata perintah pembangunan itu memang sah. Lalu apa kita nak buat? Takkan kita nak buat pura-pura tak faham. Lainlah kalau saya jadi Menteri Wilayah 2012. Saya boleh katalah tak payah buat projek ni. Tapi bila semua dah ditandatangani, duit pun telah dibayar, dan jumlahnya bukan sedikit. Lalu kalau kita batalkan begitu sahaja, kita akan terpaksa membayar ganti rugi yang agak tinggi. Sambil itu, siapa nak buat rumah baru untuk mereka yang berada dalam rumah panjang itu? So sekarang ini perumahan itu, dia punya apa yang dia lakukan ialah dia akan bina rumah untuk setiap penghuni, setiap keluarga penghuni rumah panjang. Bukan sekadar untuk keluarga dia, tetapi untuk generasi keduanya. Yang untuk generasi pertama dia dapat percuma. Nilai rumah kos rumah apa ni mampu milik itu adalah lebih kurang dalam RM300,000. Dia dapat percuma. Sambil itu untuk generasi kedua dia dapat rumah dengan harga 50% harga pasaran. Maknanya setiap keluarga dapat keuntungan sebanyak RM450,000. Kan? Dapat kita selesaikan masalah rumah panjang. Sambil itu kita tak jejas. Sebenarnya kita tidak menjejas apa yang dikatakan sebagai taman rimba kaya. Itu saya harap orang jangan terlalu apa ni dengar fakta-faktanya yang sebenarnya lah dan cuba bantu untuk kita dapat penyelesaian yang terbaik dalam keadaan yang kita ada sekarang. Kalau tak ada perjanjian, tak ada apa itu, itu lain cerita. So kita paksa hadapilah dan tanganilah. Itu antara cabaran yang harus dipikul oleh Menteri Wilayah. Dan banyak lagi pastinya. YB, terima kasih banyak-banyak atas kesempatan meluangkan masa bersama kami. Pasti banyak lagi yang perlu digalas, banyak lagi perlu dilaksanakan menjelang tahun 2019 ini. Yang berhormat Khalid Abdul Samad, Menteri Wilayah Persekutuan, terima kasih sudah bersama kami. Selamat maju jaya. Jalankan tugas. Terima kasih. Kita